Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di siaran channel YouTube Sadimpo TV. Yang kali ini spesial banget, kita akan mereview dan unboxing ini produk dari Aqua, yaitu dengan harganya yang terjangkau. Bisa tebak gak nih kira-kira kita mau nge-review atau unboxing apa nih? Nah ya, jadi kita akan meng-unboxing ataupun mereview, menginformasikan kepada kalian, yaitu untuk mesin cuci Aqua 15 kg. Wih, mantap banget. Ini tentunya cocok banget ya buat dipakai di rumah maupun dipakai untuk usaha seperti laundry, karena dengan kapasitas yang besar 15 kg dengan harganya yaitu cuma 2 jutaan aja nih. Wih, mantap banget ya. Sampai saya aja heran ya, kenapa si Aqua ini mengeluarkan produk mesin cuci dengan ukuran yang besar, dengan spesifikasi yang mantep banget ya, dengan harga itu cuma 2 jutaan aja udah paket lengkap banget deh ya. Nah, buat kalian yang mungkin lagi mencari mesin cuci dengan kapasitas besar ataupun untuk usaha juga ya, ini cocok banget buat kalian dengan harga yang sangat terjangkau, bergaransi pula. Jadi langsung aja nih ya untuk lihat video ini, karena kita akan menampilkan gambar-gambar untuk mesin cucinya dari video kita kali ini ya. Oke, jangan sampai kelewatan untuk video kita kali ini. Jadi ini dia ya, untuk mesin cuci Aqua yang 15 kg itu, ini keren banget sih ini untuk mesin cucinya ya. Jadi langsung aja ini akan kita bahas ya, untuk mesin cuci Aqua ukuran kapasitas 15 kg. Oke, kalau kita lihat dari body keseluruhannya ya, ini kalau misal kalian lihat agak sedikit aneh ya, kalau misal di kamera atau yang kalian tonton, ini malah lebih protek ya. Maksudnya ini adalah lapisan plastik yang menjaga agar si mesin cuci ini saat dipajang agar tidak lecet ya. Jadi lebih aman kalau misal kita kasih lihat untuk ke konsumen. Ini untuk bagian plastik yang agar supaya tidak lecet untuk mesin cucinya ya. Sebelum kita lanjut ke bagian dalam mesin cuci, kita akan memberikan informasi kepada kalian ya yang untuk nonton video ini. Ini dia ya untuk bagian panelnya. Di sini ada keterangan tipenya QW1570HT. Dan di sini ada untuk masukan air, dan di sini ada water inletnya ya. Kalau misal kalian mau bilas ataupun mau mencuci, kalian bisa geser ke kiri ataupun ke kanan ya, nanti air akan menyesuaikan, bisa masuk ke tabung sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, kalau untuk di bagian sebelah kanannya ini, di sini untuk pencuciannya sampai dengan 15 menit ya. Jadi mencuci 15 menit itu udah efektif banget ya untuk pencuci 15 menit, jadi nggak lama-lama banget ya. Nah, kalau misal kita lebih dari 15 menit sampai ke 30 ataupun 45 menit, nah ini untuk bagian merendam ya teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian ingin merendam baju, boleh lebih dari 15 menit. Nanti kalau untuk bagian di proses pencuciannya, dia akan muter, diam, dan muter lagi seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihan modenya, ada hijab, ada normal. Jadi kalian bisa gunakan yang untuk pakaian lembut. Nah, di bagian sebelah kiri ini ya, kalau untuk normal kalian cukup di bagian atas ini aja, jangan digeser untuk panelnya ini. Nah, ini untuk pembuangan air ya. Sini untuk pembuangan airnya yaitu sebelah sini ya. Kuras, nanti air akan keluar dengan otomatis kalau misal kalian udah geser untuk bagian panel ini sebelah kanan ini. Oke, jadi lanjut lagi nih ya. Nah, di sini ada keterangan yaitu untuk super air dry ini ya. Super air dry ini yaitu berfungsi untuk di bagian pengeringannya, jadi supaya untuk pakaian kita itu tidak bau dan kusut dari pakaian ya. Nah, ini yaitu super air dry di bagian pengeringannya ya. Nah, ini lanjut lagi di bagian sebelah kanannya ini, yaitu untuk waktu pengeringan ya. Waktu pengeringannya itu 5 menit ya. Nih, 5 menit ya, kelihatan jelas. Nah, di sini untuk kapasitasnya 15 kilo untuk pencucian dan 10 kilo untuk pengeringannya. Wih, mantap banget ya. Jadi langsung aja nih ya, akan kita buka untuk mesin cuci dari Aqua ini ya, yaitu untuk tipenya QW1570HT. Oke, jadi langsung aja kita buka nih ya untuk bagian pintunya ini, dan ini juga ya. Nah, ini kita lupa ya untuk infoin ya buat kalian, ini garansinya 7 tahun nih guys. Nih, wih, mantap banget ya, 7 tahun garansi motor. Jadi kalian nggak perlu takut ya
kalau misal mesin cuci ini rusak karena garansinya 7 tahun dan 1 tahun servis. Jadi selama garansi itu lama banget, kalian nggak usah mikirin lagi si mesin cuci ya, karena free dan gratis pastinya ya. Nah langsung aja jadi kita buka, ini bagian pintu atasnya ini sudah ada yaitu untuk engselnya ya. Nah jadi kalau misal kita buka seperti ini, jadi nggak copot ya, karena ini udah ada engsel. Nah jadi seperti ini ya, ini udah ada engselnya untuk si mesin cuci dari Aqua ini. Jadi nggak repot-repot lagi untuk naruh pintunya ini, atau takut jatuh ya untuk bagian pintunya ini karena udah ada engsel. Mantep ya. Langsung ke bagian dalamnya ya. Nah ini perlengkapan yang akan kalian dapatkan ketika nanti membeli mesin cuci dari Aqua ini ya. Kalian akan mendapatkan kakinya ya untuk dari mesin cuci ini, dan akan mendapatkan selang air juga ya. Nih, akan mendapatkan selang air, jadi kalian gak perlu repot-repot lagi untuk beli selangnya karena udah ada langsung selang airnya ya. Nah ini untuk bagian penutup pengeringannya, dan ada kartu garansi, dan ada juga untuk pembuangan selang ya, pembuangan air maksudnya ya, selang air ini ya. Dan ini untuk kartu garansi dan untuk buku penggunaannya juga. Untuk bagian pulsatornya ini yaitu sudah mengklaim untuk antibakterial ya, yaitu pulsatornya tinggi, besar juga dan lebar sesuai dengan kapasitasnya yaitu 15 kilo. Jadi ini pulsator yang memang sudah antibakteri, biasanya sih bebas bau ya kalau udah untuk antibakteri bagian pulsatornya. Ini untuk filter untuk penyaringan kotoran ya yang ada di pakaian kita. Ini gampang banget kalau misal kita mau buka seperti ini. Nah ini ya, jadi kita bisa untuk membersihkannya sendiri. Jadi kalau misal kita lihat ya, ini wih mantep banget ya, tabungnya super besar dan lebar sesuai dengan kapasitasnya yaitu 15 kg. Jadi lanjut ya untuk bagian pengeringannya. Nih bagian pengeringannya juga dia udah ada engsel, jadi gak perlu takut jatuh juga ya untuk bagian pintunya. Jadi langsung aja kita buka ya seperti ini. Dan untuk bagian pengeringannya ini kapasitasnya 10 kg dan udah stainless steel ya. Wih mantep nih ya. Untuk pengeringannya ini udah stainless full ya, yaitu untuk bagian sisi samping-sampingnya ini udah stainless. Dan ini keren sih menurut kita ya, karena kalau untuk udah bagian stainless seperti ini biasanya sih udah anti karat ataupun anti lumut ya. Jadi lebih efisien nih untuk menjaga yaitu untuk pakaian kita agar tetap bersih. Keren banget ya. Coba kita lihat dari agak sedikit jauh. Nah ini dia ya, untuk bagian pengeringannya ini 10 kg guys. Jadi ini recommended banget lah, udah gak ada obat nih si Aqua ya. Yaitu untuk garansi mantep banget, untuk kapasitasnya juga gede ya, yaitu untuk kapasitasnya 15 kg, untuk garansinya 7 tahun, servisnya 1 tahun. Mantep banget nih untuk produk dari Aqua ini ya, dengan harga yang dapat bisa dibeli 2 jutaan aja ya. Jadi untuk kalian yang ingin beli mesin cuci ini, bisa kalian sharing-sharing dengan kita ya, toko kita di mana, ataupun kalian ingin beli mesin cuci ini di bagian kota mana kalian berada, kalian bisa tanya-tanya dengan kita ya, yang recommended seperti apa dan bentukannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa ya. Oke, jadi sekian aja untuk videonya. Nah, jadi bagaimana nih ya untuk mesin cuci Aquanya dengan kapasitas yang 15 kg? Gede banget ya, pastinya kalian udah lihat di video yang udah kita buat ini. Ini recommended banget buat kalian beli kalau untuk pakai sendiri. Jadi dengan kapasitas yang besar, kalian juga mencuci itu nggak tiap hari ya. Bisa dari 3 hari sekali, 5 hari sekali, tergantung dari berapa orang yang ada di rumah kalian ya. Nah tentunya buat kalian yang ingin tahu tempat pemesanannya di mana, boleh isi kolom komentar ya yang ada di bawah link kita ini. Nah oke, jadi sekian aja ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Siapa tahu dari keluarga kalian ingin beli mesin cuci yang kapasitasnya besar dengan harga yang terjangkau. Oke, itu aja dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.